segera diselamatkan, karena di tahun 2019 sebenarnya perfilman kita sudah sedang mencapai puncak perkembangannya gitu, dan udah bahkan di posisi 10 besar pasar, 10 pasar terbesar ke-10 di dunia gitu. Jadi apa yang ingin kami minta sebenarnya adalah bahwa kami semua siap bergerak, tetapi kami butuh dibantu oleh negara agar bisa memutar kembali roda perekonomian perfilman gitu. Sangat berharap bahwa kami semua bisa kembali menghidupkan perfilman Indonesia, karena perfilman Indonesia itu adalah salah satu bagian penting dari identitas kita bangsa Indonesia. Dia menjadi bagian penting dari seni budaya, selain tentunya merupakan media hiburan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Industri film Indonesia bukan saja industri yang menopang perekonomian secara sangat signifikan, karena kontribusi kita terhadap GDP per tahunnya itu tahun 2019 15 triliun, tapi juga industri yang membawa wajah Indonesia ke mancanegara. Jadi dua hal itu membuat film Indonesia layak untuk diselamatkan. Di kala pandemi kita mengalami penurunan sangat signifikan, tapi karena ketika kita berhenti sebelum pandemi, ketika kita sangat disayang oleh audience, oleh penonton, saya yakin nanti kita akan bisa kembali lagi dengan lebih mudah kalau misalnya kita bisa bekerja sama semua stakeholder perfilman Indonesia.